Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Sampurasun. Selamat pagi dan selamat datang rekan-rekan mahasiswaku yang saya banggakan dimanapun adik-adik berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang di mata kuliah sejarah sosial melalui virtual ini. Selamat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Salam hangat dan salam semangat. Baik, adik-adik mahasiswaku yang saya banggakan. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai pengantar sejarah sosial. Nah, maka pada hari ini saya akan membahas mengenai ruang lingkup studi gerakan sosial. Nah, kita akan membahas dari ruang lingkup studi gerakan sosial. Jadi ada definisi dan posisi studi gerakan sosial serta cakupan gerakan sosial. Nah, dalam hal ini pengertian gerakan sosial ada beberapa paparan yang menyangkut dengan hal tersebut. Maka gerakan sosial itu merupakan sebentuk aksi kolektif dengan orientasi konfliktual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, dilakukan dalam konteks jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh aktor-aktor yang diikat rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan dalam koalisi dan kampanye bersama. Nah, itu menurut Darmawan T. Wibowo. Bahwa konsep struktural sosial kita memerlukan konsepsi inti sosial yang bersifat konfliktual dalam sebuah perspektif analitis yang dinamis secara umum mengandung dan seringkali menyembunyikan proses produksi yang reproduksi yang terus menerus dari persoalan-persoalan sosial yang tak terpecahkan dan isu-isu sosial yang hangat yang terkait dengan problem ketimpangan sosial atau deprivasi relatif penguasaan dan penundukan individu dan kelompok. Yang selanjutnya struktur dominasi dan kekuasaan yang satu dengan yang lain, entah itu berupa kasta, kelas, kelompok etnis, gender, atau pada level global satu negara atas negara lainnya. Nah, ini merupakan kenyataan sosial yang umum ditemukan dalam kebanyakan masyarakat dan termanifestasikan dalam aktivitas transaksi kehidupan sosial yang sehari-hari. Nah, intinya adalah struktur sosial bisa dikonseptualisasikan sebagai sebuah arena pertemuan yang intens dan tak terhitung jumlahnya dari berbagai kelompok pendominasi dan kolektivitas-kolektivitas yang terdominasi. Nah, gerakan-gerakan sosial ini mengekspresikan usaha-usaha kolektif masyarakat untuk menuntut kesetaraan dan keadilan sosial dan perjuangan-perjuangan kolektif untuk membela identitas-identitas dan warisan kultural mereka. Nah,
Contohnya, aksi-aksi kolektif merupakan kenyataan yang esensial dan terus ada dari masyarakat yang bersifat permanen. Nah, gerakan sosial merupakan aksi-aksi kolektif, tapi tidak semua aksi kolektif merupakan gerakan sosial, karena ada aksi kolektif yang tidak bersifat konfliktual. Seperti aksi kolektif yang berorientasi dengan norma yang terlembaga dan konvensional. Nah, bentuk-bentuk aksi-aksi kolektif yang bermuatan konflik yaitu riot atau chaos, kerusuhan, revolution, revolusi, dan gerakan sosial atau social movement. Nah, bagaimana hubungan antara gerakan sosial dengan riot atau kerusuhan? Itu berangkat dari kerusuhan menjadi gerakan sosial dan selanjutnya revolusi, revolution. Nah, hal ini menjadi suatu revolusi harus memenuhi tiga kriteria. Yang pertama, melibatkan gerakan sosial secara massal. Yang kedua, menghasilkan proses perubahan yang menyeluruh. Dan yang ketiga, melibatkan ancaman atau penggunaan kekerasan. Ada beberapa pembagian ranah dalam gerakan sosial dilihat secara analitis, yakni ranah politik, yaitu berkaitan dengan negara. Yang kedua, ranah ekonomi, itu berkaitan dengan perusahaan atau pasar. Yang terakhir, civil society. Dan yang membedakan di antara ketiganya adalah aktornya, yakni parpol atau negara di ranah politik, lobis dan perusahaan di ekonomi atau pasar, dan organisasi atau civil society atau kelompok sosial di ranah civil society. Nah, secara empirik adanya tumpang tindih di antara ketiga ranah tersebut. Nah, ciri-ciri gerakan sosial, ada beberapa ciri-ciri sosial gerakan sosial, yaitu adanya lawan. Nah, adanya lawan, yang kedua merupakan aksi kolektif dalam periode waktu yang lama, terstruktur atau ada organisasi, komunikasi, dan pemimpin yang jelas. Yang ketiga, adanya suatu ideologi yang sama-sama dianut oleh partisipannya. Yang keempat, adanya strategi yang dijalankan seperti pemanfaatan teknologi untuk mencapai tujuan, aksi kolektif di luar lembaga atau pegawai di jalan, yang kita telah saksikan bahwa ada gerakan buruh seperti itu. Yang ketiga, aksi kolektif di dalam lembaga, proses lobby. Yang kelima, tidak mengandung kekerasan dan adanya dampak mereka terhadap masyarakat atau kelompok. Cakupan gerakan sosial yang beragam dapat disederhanakan dan ditipologikan dilihat dari besarannya, merupakan sosial yang diinginkan atau skala dan tipe perubahan yang dikehendaki. Nah, besarannya ada sebagian, menyeluruh, itu ada dua, dan tipenya itu ada perubahan perorangan dan perubahan sosial. Sebagai perubahan perorangan yang disebut dengan alternative movement.
Alternative movement ini merupakan gerakan yang berupa ber, yang merupakan berupaya untuk mengubah sebagian perilaku orang. Sebagian tipe perubahan sosial yang disebut dengan reformative movement, yaitu suatu gerakan yang mencoba untuk mengubah perilaku perorangan secara menyeluruh. Selanjutnya, besaran menyeluruh dalam tipe perubahan perorangan, yaitu redemptive movement, merupakan suatu gerakan yang mencoba untuk mengubah perilaku perorangan secara menyeluruh. Besaran menyeluruh dalam tipe perubahan sosial, yaitu transformative movement, merupakan gerakan yang mencoba mengubah masyarakat namun dengan ruang lingkup yang terbatas hanya segi-segi tertentu dalam masyarakat. Dan yang terakhir, transformative movement, merupakan gerakan yang mencoba mengubah masyarakat secara menyeluruh. Demikian penjelasan mengenai ruang lingkup sejarah sosial kali ini, pagi hari ini. Mudah-mudahan materi yang kita dapat semoga bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.